Oke guys, di sini kita bertemu lagi. Di sini kita coba review game Pater Io guys. Ini dia. Kita coba lihat dulu videonya guys. Oke, ini dia. Sedikit gameplay dari game ini. Wow. Mantap nih guys. Sini ada pemilihan karakter juga. Oke, 3, 2, go. Ini dia guys. Game yang akan tren jika alatnya itu Inceptornya akan dirilis guys. Dengar-dengar sih sudah dirilis atau sudah dipaketin barangnya, tinggal disebar ke seluruh dunia. Dan untuk membelinya bisa kita cek nanti guys di situs jual beli online. Kita lihat dulu sedikit video dari Pater Io nya sendiri nih dia, atau mirip trailer gitu guys. Jadi, oh no. Ini kita saling tembak-tembakan seperti ini kira-kira gameplaynya. Ini akan ada tim gitu guys. Jadi kita mainnya di dunia nyata guys. Kita main game tapi kayak dunia nyata gitu. Wow. Dikacangin dia guys. Oke. Oh, ini dia alatnya guys, Inceptornya. Tapi harganya mungkin agak mahal guys, nanti kita cek. Oke. Oh no. Wow, eliminated. Malah diangkat lah guys. Triple kill. Itu dia. Sini mungkin masih ada dua tim, yaitu Human dan apa ke gue sampai lupa guys namanya. Oke, itu dia. Kami bisa download di App Store dan Google Play. Dan di sini ada sedikit gambarannya guys. Ini masih tahap penguji coba gitu. Ya, kami bisa download. Anda sudah menjadi penguji beta untuk aplikasi ini, menakjubkan. Oke, kita coba cek dulu guys di situs jual beli online. Oke guys, di sini kita sudah cek beberapa penyedia layanan jual beli online yang tersedia hanya pada Tokopedia guys. Langsung saja kita cek Pater Io Inceptor. Oke, langsung kita share. Oke, produknya itu pun produknya masih pre-order guys, masih kita pesan karena barangnya belum ada. Oke, ini dia harganya guys, 1.500.000. Oke, kita langsung cek aja barangnya. Oke guys, ini dia barangnya, masih pre-order. Ini dia guys. Wow, katanya sih masih dalam tahap pengiriman atau masih dikardusin barangnya. Barangnya sendiri akan tiba di Januari guys, tanya sih begitu. Kita coba baca selengkapnya nih ya. Pemesanan dari pabrik langsung, box, buku manual, kabel USB. Oke, itu dia. Ini akan dipesan dan barangnya akan tiba di bulan Januari guys. Ini dia harganya. Harganya sendiri 1.500.000 guys. Wow, mahal bingit. Ini Inceptornya itu pun masih harga sementara mungkin, karena sudah termasuk pajak untuk masuk ke Indonesia. Oke, mungkin seperti itu guys. Ini dia. Wow, hanya bisa di pre-order dulu untuk sementara, dan hanya situs di jual online Tokopedia ini yang menyediakan guys. Sudah dilihat sampai 1.600 pada Januari 2018. Oke guys, mungkin itu sedikit review dan cara membelinya mungkin. Tapi jangan terlalu percaya dulu karena barangnya belum ada guys. Jadi kita tunggu aja hingga barangnya datang, kemudian kamu bisa pesan. Oke, ini tuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam gamer Indonesia.